Halo, selamat pagi. Masih yang negatif justru bisa menimbulkan
antipati pada orang yang menyebarkan, atau paling enggak dia akan mengukuhkan apa yang sudah dia dapat. Jadi kalau dia pendukung Presiden X gitu ya, ketika ada informasi yang menyudutkan Presiden X itu, dia akan membela, bahkan membuang informasi itu, enggak percaya apa yang sudah ini. Begitu coba. Jadi dia hanya informasi di sosial media itu hanya meneguhkan apa yang sudah diyakini sebagai kebenaran oleh si masing-masing individu yang punya keyakinan tentang presiden, calon presiden itu. Nah, yang bahaya adalah kalau informasi itu masif, kebohongan itu masif disampaikan. Gimana caranya? Ya, kita harus mengatakan, terutama di grup WA, grup ini kan sangat rawan ya terhadap informasi-informasi yang kadang menyesatkan, kadang hoax gitu ya. Kita harus mengatakan bahwa ini tidak benar, ini jangan disebarkan, itu harus jelas. Nah, gimana kita bisa sampai pada tahap itu? Kita harus benar-benar mencari informasi yang benar. Jadi kita misalnya dapat informasi tentang, wah, si perilaku presiden, calon presiden ini begini, apa benar? Atau misalnya, wah, ada serbuan dari tentara Cina di Indonesia, wah, ada banyak atau ribuan pekerja Cina ada di Indonesia. Nah, kita jangan langsung gampang percaya. Lagi kalau udah ada informasi, wah, sekarang tempe begitu tipis sampai setebal kartu kredit. Aduh, nah, itu jangan gampang percaya. Kita lihat dulu, observasi dulu. Bahkan kita, kalau misalnya agak sulit, ya kita cari di mesin pencari data itu seperti Google. Nah, kita cari apakah benar informasi itu. Kita masukin aja informasi itu. Jangan-jangan ada yang membantah atau ada yang gak benar. Jadi itu. Jadi kita harus berani melawan juga hoax itu dengan menyatakan bahwa itu adalah informasi yang tidak benar. Kalau saya sih, pengalaman saya, kalau saya dikirimi oleh teman-teman saya yang gak sesuai dengan pilihan saya akan bilang, mohon maaf, kita berbeda. Gak apa-apa toh, kamu teman saya, walaupun kita berbeda pilihan, tapi tidak perlu harus dilakukan atau menjelekkan. Terima kasih informasinya, tapi saya berbeda pilihan. Tapi kalau kita dalam satu grup yang mungkin sama, gak secara pribadi gitu, ya kita harus bilang bahwa faktanya seperti ini. Jangan gampang menuduh orang tanpa ada bukti. Nah, itu giat-giat bagaimana menghadapi sosial media, juga bagaimana dampak sosial media. Oke, selamat bersosial media.